terakhir kan sempat syuting gitu loh. Karena memang dari jam 10 malam syuting ya. Iya kan dari jam 10 malam itu kan sudah di rumah sakit dan pagi-pagi akhirnya melahirkan dengan proses sesar. Nah, kita akan berkenalan dengan buah hatinya yang kedua ini yang sama-sama perempuan dua. Kabarnya sih dia anaknya mau banyak nih, jadi kita lihat nih kira-kira. Bahkan soalnya katanya mau kembar ya. Mau kembar, ya ampun, ini orang baru ngelahirin langsung ditanya, rencananya mau punya berapa anak lagi? Baru aja, gimana lemesnya? Belum kering, belum kering. Ya pasti berita akan sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Jamin masuk surga dua tokoh ini. Kenapa kan biasanya kan Khadijah apa gitu kan, Fatima beda gitu. Tapi saya sama Isi discuss, yaudah Khadijah Fatima dua tokoh di satu gitu kan. Belum pernah ada mungkin gitu kan, baru kali ini dua tokoh ibu dan anak di satu. Dan di belakang nama saya Abdullah sebaik-baiknya nama di hadis. Jadi akhirnya saya beri nama Khadijah Fatima Abdullah. Semua para suami memiliki mental yang kuat untuk mendampingi istrinya saat melahirkan. Namun lain halnya dengan Ori Fitrio. Di kelahiran anak keduanya kemarin, Ori pun berusaha untuk selalu setia mendampingi Oki yang tengah berjuang melahirkan buah cinta mereka ke dunia. Saat bayi mungil tersebut lahir, seolah Ori tak mampu menyembunyikan tangis bahagianya, lantaran keinginannya untuk kembali memiliki anak perempuan bisa terwujud. Saya masuk ruang operasi. Itu saya mengikuti dari awal semuanya. Sedih sih ngeliat perutnya Oki itu di black itu semua ya, 7 lapisan. Kayak nggak tega gitu, jadi saya pikir nih sesar lagi nanti 3 tahun lagi lah gitu kan, atau normal. Saya nggak lihatnya tuh nggak tega sebenarnya gitu kan, gitu Okinya pun udah lemas gitu kan. Saya lihat ya Allah gitu kan, lemas sekali dikawannya karena pertama itu masih seger gitu, sekarang ini kan lemas. Dia bilang bang pusing gitu kan, bang pusing. Ya sabar deh ya, gitu kan, istighfar gitu kan. Kan ada ayat-ayat suci Al-Quran kan yang sekeliling kita tuh mendengar itu gitu kan. Dan sambil melihat Okinya lemas, saya nggak tega juga gitu kan, perutnya pun di belek gitu, yang dokternya yang berusaha untuk keluarin bayinya kan sedikit sedih sih gitu kan. Tapi alhamdulillah pas keluar saya menunjukkan air mata dengan bahagia, senang, dan saya lihat mukanya mirip Maryam gitu, sangat mirip Maryam deh, itu mukanya mirip banget dan putih bersih gitu. Dan ya senang alhamdulillah gitu. Dibalik kebahagiaan yang terlihat dari wajah Ori, diam-diam suami Oki ini pun mengaku sempat menginginkan anak kembar di kehamilan kedua ini. Namun dengan kelahirannya baby Khadijah Fatima Abdullah ke dunia, membuat keinginan Ori cukup tercapai lantaran wajahnya sangat mirip dengan anak pertamanya Maryam yang diibaratkan layaknya anak kembar. Jadi ya mungkin berharap terus pasang lah, tapi saya nggak terlalu gimana. Perempuan pun alhamdulillah kan saya pengen anak kembar kan, jadi nggak jadi masalah. Mungkin nanti anak 3, 4, 5 kan nanti ada laki-laki lagi yang Allah kasih lah ini. Tapi dengan sesar seperti ini, saya melihat kayaknya kalau sesar lagi kesian istri gitu kan, perutnya seperti itu lagi. Saya paling 4 lah kalau sesar lagi. Kalau normal mungkin masih bisa pengen 5 gitu kan, tapi kalau seperti ini sih 4 gitu kan. Atau pengen anak ketiga lah, kembar langsung gitu, sekali lagi udah cukup gitu kan. Gitu, karena gak tega ngeliat sih gitu. Bener-bener gak tega, darahnya banyak gitu. Ini ada Maryam, mirip sekali sama Maryam. Persis sama hidungnya, matanya, mulutnya. Mungkin kulitnya lebih putih, lebih bersih dia. Beratnya pun hampir sama, beda 1 senti ya gitu kan. Beratnya pun gak beda jauh. Tapi ini lebih sama sih, hampir sama. Saya melihat kayak, kok ini kayak kedua kali lagi gitu kan. Dan alhamdulillah ini saya rekam dari ujung sampai akhir. Saya rekam, kalau Maryam kan saya rekam pas saya palai keluar mati handphone saya gitu. Kalau sekarang saya bawa kamera gitu, kamera kecil, dan semua saya dokumentasikan gitu. Dan alhamdulillah mukanya tuh dimirang. Orang bilang kan awal tuh mirip Oki ya, cuman kesini-sini mirip saya gitu. Orang bilang matanya mirip saya, Oki lebih ke mukanya gitu kan. Sempat mengalami
mengalami kondisi yang lemah sebelum proses persalinannya kemarin, rupanya salah satu penyebab yang melatar belakanginya, yaitu lantaran pemain film Ketika Cinta Bertasbih ini masih menjalani serangkaian proses syuting sehari sebelum dirinya melahirkan. Namun kini ia patut bersyukur, karena ibu dan sang buah hati bisa dalam kondisi sehat usai melahirkan. Mungkin sekarang Oki lemes banget di atas gitu kan, belum bisa ditemuin. Jadinya dia harus tidur, mungkin kemarin kecapean. Itu pun syutingnya kan baru satu hari memulai kan, baru stop syutingnya kan. Dokter bilang mungkin kecapean gitu kan. Kalau dulu kan waktu Mariam kan 3-5 hari itu istirahat kan, gak syuting gitu kan. Sebagai seorang wanita yang merasakan lahir kedua kali, ketika mendengar si Ori mengatakan, aduh saya kasihan, saya gak tega melihat istri saya seperti itu. Jadi ya paling berasa banget gitu loh, detik-detik 17 tahun yang lalu masih berasa sampai betul, sekarang. Sampai sekarang masih berasa gitu. Gimana ini baru 1,5 udah melahirkan lagi. Makanya soalnya biasa sakit-sakit enak gitu kan, sakit-sakit nambah kan. Masih kondisi kayak gitu, tapi masih yang nanti dua lagi ya kok bisa. Iya deh. Ya pokoknya semoga bahagia. Iya. Dan berikutnya juga ini ada pasangan yang mungkin ingin segera bisa mengikuti jejaknya Oki untuk punya anak nih, karena mereka baru saja menikah 5 bulan. Nah ini ada Cesar Federica yang katanya baru pulang liburan ke Amerika dan juga mungkin sekalian honeymoon nih dengan suaminya. Kira-kira bawa oleh-oleh apa ya, siapa tahu bawa oleh-oleh tespek. Siapa tahu ada berita yang kita nantikan. Yang pasti sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Kali ini ada berita dari CD, Caca dan Diko, suami istri yang langsung teringat sebuah brand fashion gitu ya. Langsung nih ya, mereka habis pulang jalan-jalan dari Amerika dan membawa cerita untuk kita. Ya, ini sebenarnya ke Amerika selama 3 minggu. 3 minggu. Pengen ya 3 bulan ya. Selama 3 minggu ini ada 2 tujuan nih pemirsa. Yang pertama ini katanya adalah honeymoon-nya, bulan madunya sempat tertunda. Setelah 5 bulan menikah ya. Sudah 5 bulan menikah. Dan kemudian juga ini merupakan sebuah usaha upaya untuk mereka bisa semakin memperdalam komunikasi. Katanya mereka ini selama 3 minggu komunikasi aja sambil makan, ya kan, sambil cerita-cerita. Nah, katanya ini membuat mereka semakin lebih gemuk sekarang. Apakah ini pertanda Caca sedang pasti semua orang berpikirnya gitu, apakah berisinya berisi kalori aja atau berisi baik, ya kan, bisa berisi apa nih kira-kira maksudnya? Ya, berarti kita langsung kalimat kamu penuh isinya juga sih. Ini isinya ini yang kita justru pengen tahu. Saya berikan liputan untuk Anda. Pasangan Caca Federica dan Dito Ganinduto, Jumat kemarin kembali menginjakkan kakinya di tanah air. Iya, pasangan yang menikah 23 Agustus 2015 lalu ini, baru saja menuntaskan perjalanan liburannya ke beberapa negara bagian di Amerika selama kurang lebih 3 minggu lamanya. Setiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng kemarin, Caca dan Diko yang nampak masih kelelahan lantaran baru saja menempuh perjalanan jauh, berbagi kisah seputar momen liburan mereka kepada tim Insert Pagi. Lantas apa saja yang mereka lakukan dan di mana saja pasangan ini mengisi liburannya di negeri Paman Sam tersebut? Tulsa in the afternoon, kota kecil tapi cantik, orangnya ramah-ramah semuanya. Jalan-jalan. Amerika, terus sempat transit bentar di Dubai, jadi sempat jalan-jalan di Dubai sebentar juga. Terus balik ke Indonesia deh. Berapa hari sih? Sebentar siap-siap.
Idenya? Sebenarnya kita emang punya ide mau keliling dunia sih. Cuman kan kita satu-satu kan, mungkin setahun dua kali. Jadi yang pertama kita diskusi, kita mau ke Amerika dulu. Jadi akhirnya sama-sama setuju ke Amerika. Jadi kita berapa lama ke Amerika. Nanti mungkin next trip kita akan ke Eropa dan yang lain-lain juga. Gitu. Enggak, ya hampir tiga minggu ya. Emang udah direncanain, ini kita ngerencanain dari kita mau nikah ya. Dari kita sebelum nikah, kita udah ngerencanain antara kita mau langsung honeymoon begitu selesai nikah atau akhir tahun tapi panjang waktunya gitu. Jadi kita lebih milih akhir tahun tapi panjang waktunya. Dan ternyata lebih menyenangkan begitu dibandingin begitu habis nikah langsung jalan-jalan. Iya, bisa dibilang honeymoon lah. Sebenarnya lebih spend time bareng aja sih untuk menghabiskan waktu bersama lah. Tiga minggu, mana-mana aja, tempat favorit, ceritain dong. Ke New York, ke kotanya Diko dulu waktu kuliah, kota kecil di Amerika namanya Tulsa. Terus San Francisco. Habis itu ke Los Angeles, Las Vegas, terus baru ke Dubai. Selama bertandang ke tempat-tempat yang memiliki kedekatan emosional dengan Diko, di Amerika pula Caca dan sang suami menyempatkan diri berburu kuliner. Dan gara-gara senang makan selama liburan, pasangan yang belum dikaruniai momongan ini pun mengalami kenaikan bobot badan. Good morning, San Francisco. Hai, Dada. Halo. Sekarang kita kelaparan lagi mau cari makanan. Baru selesai breakfast, now going to eat. Wah, kita makan terus ya, Shana. Gila deh, aku semua makanannya aku suka. Naik berapa kilo gak tahu deh. Naik 5 kilo ada mungkin. Iya, makan terus. Aduh, gak tahu naik berapa kilo, tapi yang jelas karena dingin ya, dia menyesuaikan udaranya. Jadi kita 3 jam sekali makan. Dan juga kan makanannya sana enak-enak kan. Jadi kita mau nyobain makanan. Jadi lebih kuliner juga ya trip kita ya. Kan kalau orang-orang beda-beda, ada yang lebih suka sightseeing, ada yang lebih suka ke museum, ada yang lebih suka apa gitu. Kalau aku sama Diko benar-benar kita kuliner banget gitu. Jadi mau tempat makannya jauh dari kota kayak 45 menit kan, kalau di sana soalnya enggak macet. Jadi 45 menit itu jauh banget gitu. Nah, kita samperin 45 menit itu jauh banget.